Apa khabar semua? Dalam video ni, kita nak tengok pasal satu jenis brek yang harga dia boleh jadi lagi mahal dari kereta tu sendiri. Dan brek ni kita panggil dia carbon ceramic brek. Dan harga dia ni boleh mencecah sampai RM150,000 untuk ganti satu set. Ha, korang bayangkan RM150,000 tu memang mahal sampai boleh beli sebiji lagi kereta lain. Silap-silap dapat rumah sebiji. Jadi, kenapa harga dia melampau sangat sampai macam ni? Bagus sangat ke berbanding brek besi kita yang biasa tu? Adakah kita akan lagi selamat kalau guna brek carbon ceramic ni? Okey, jom kita tengok. Yang pertama sekali, disc brake yang ada dekat kereta kita tu, cara dia berfungsi adalah bila kita tekan je pedal brake kita, kita punya brake pad akan cengkam disc brake kita. Lagi kuat kita tekan, lagi tinggilah hydraulic pressure dan lagi kuat brake pad kita akan cengkam disc brake ni. Jadi kereta pun akan makin perlahan. Kiranya kalau kita belajar engineering, kita akan tahu yang tenaga ni dia tak akan hilang macam tu je. Tadi kereta kita tu bergerak kan? Bila bergerak, mesti ada tenaga kinetik. Bila kita brek, tenaga kinetik ni akan bertukar kepada tenaga haba. Jadi nak tak nak, brake pad dengan brake disc kita tu akan jadi sangat panas lagi-lagi kalau waktu kita buat heavy braking. Kalau kereta racing contohnya atau kereta F1, masa dia brek tu, disc brake dia sampai merah menyala sebab panas sangat. Dan suhu disc brake kereta racing ni boleh pergi sampai 1000 darjah Celsius. Jadi memang sangat panas. Kereta kita pula tak adalah panas sampai macam tu, tapi sebenarnya tetap panas juga. Jadi kalau kita dah drive, lepas tu baru sampai rumah, janganlah gatal-gatal tangan pergi sentuh brake disc tu pula. Memang boleh melecur. Jadi masalah kalau brake kita ni panas sangat, lagi-lagi kalau kita ni jenis yang lenjan kereta, lepas tu kadang-kadang pergi track day, memang disc brake ni akan cepat rosak. Sebabnya brake besi ni dicipta untuk drive yang biasa-biasa saja. Kalau dia panas sangat dari biasa, heat cycle panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk ni akan menyebabkan brake tu lama-lama dia meleding. Jadi maknanya bukan setakat dia akan haus, tapi dia juga akan bengkok. Ha, kalau korang perasan, dekat spot rim kereta kita tu selalu kotor kan? Kadang-kadang baru je basuh, lepas tu kotor balik. Jadi kita ingatkan dia kotor sebab tayar tu dekat dengan jalan. Tapi sebenarnya mostly kotoran tu adalah habuk daripada brake pad dengan brake disc kita. Maknanya memang makin lama dia akan makin haus. Dan kalau disc brake besi ni dia dah bengkok pula, memang akan jadi bergegarlah kereta kita masa tekan brake. Kalau dah bergegar pula, nanti adalah benda lain pula yang rosak. Dan kita pun dah tak berani nak push lagi kereta kita tu. Kereta tu dah jadi tak best dah nak drive. Jadi untuk kegunaan motorsport, memang suhu braking ni akan jadi sangat ekstrim lah. Kalau korang pernah naik kereta dengan pro driver, diorang ni bila tekan brake, dia akan tekan sekali dan dia akan tekan kuat sampai habis. Dia bukan macam kita tau, dari jauh dah brake slow-slow kan. Memang diorang dah tanda braking point tu dekat mana dan diorang akan pecut sampai je situ, diorang akan brake sekuat hati. Ha, jadi masa ni yang suhu brake tu boleh naik sampai 1000 darjah Celsius. Dan kalau suhu dah sampai level yang macam ni, diorang dah tak boleh pakai lagi brake yang biasa yang macam ada dekat kereta kita tu. Kalau tak, 2-3 kali diorang brake je, brake ni akan overheat, lepas tu rosak. Silap-silap terus tak boleh brake lepas tu. Jadi bahayalah. Sebab tu untuk kereta yang main track atau kereta ni, kereta yang performance, yang horsepower dia gila-gila, diorang akan guna disc brake yang dibuat dari carbon ceramic. Sebabnya carbon ceramic ni dia ada beberapa kelebihan yang tak ada dekat disc brake cast iron yang biasa. Yang pertama sekali, brake carbon ceramic ni dia boleh tahan suhu yang jauh lagi tinggi dari disc brake biasa. Bila dia boleh tahan suhu tinggi ni, maknanya tak kisah kita brake berapa kuat pun, dengan berapa banyak kali kita nak brake pun, tak ada masalah. Dia akan cengkam kuat macam biasa. Sampai kadang-kadang tu, kalau kereta F1 tu korang tengok, brake dia punya panas sampai merah menyala. Tapi sebab diorang pakai carbon ceramic brake ni, selama je dia brake walaupun tengah panas. Jadi stopping power dia dekat load yang tinggi memang jauh lagi kuat lah dari brake yang biasa. Satu lagi, disebabkan brake ni tahan panas, maknanya walaupun brake ni melalui banyak heat cycle yang ekstrim, panas sejuk banyak kali pun, brake ni dia tetap tak bengkok. Bentuk dia tetap maintain rata dan flat. Dan kadar dia nak haus tu sangat perlahan. Maknanya boleh pakai banyak kali racing pun masih tak perlu ganti lagi dengan brake yang baru. Satu lagi kelebihan brake carbon ceramic ni untuk kegunaan racing adalah dia sangat ringan berbanding brake cast iron yang biasa. Dan kalau racing yang sangat kompetitif, kalau kereta kita ni lebih ringan dari orang lain,
lagilah ada advantage untuk kita. Kiranya kalau untuk kegunaan racing, lepas tu tim pun ada banyak sponsor, memang berbaloi lah untuk pakai brake carbon ceramic ni. Dan antara company yang paling advance sekali dalam pembuatan brake carbon ceramic ni, tak lain dan tak bukan company Brembo lah. Kalau korang nak tahu lagi banyak pasal Brembo ni, boleh klik link dekat sini. Nak buat brake carbon ceramic ni memang sangat labor intensive. Maknanya memang susah gila nak buat. Equipment pun kena guna equipment yang canggih. Workforce pun kena pakai tenaga kerja yang betul-betul mahir. Dan memang akan makan banyak masa untuk produce even satu disc brake pun. Ha, sebab tu harga dia melampau-lampau. Cuma persoalan sekarang, kita yang bawa kereta bukan untuk racing ni, berbaloi tak untuk spend duit untuk upgrade ke brake carbon ceramic ni? Ha, bagi saya jawapan mudahnya, tak berbaloi. Ini saya kata tak berbaloi bukan kata sebab harga dia tu dah lebih dari RM150,000 satu set tau. Tapi memang cara nak guna brake ni pun berbeza dari brake biasa. Kalau dalam racing, memang kereta akan sentiasa dipandu laju. Jadi bila brake, carbon ceramic ni dia akan cepat panas. Dan untuk brake ni berfungsi dengan baik, dia mesti ada suhu dia yang tertentu. Kalau dah betul-betul panas, baru dia cengkam dengan baik. Jadi kalau kita tak bawa laju, memang brake tu tak sempat panas pun bila kita lepas balik brake tu. Bila brake kita tak sempat panas, kita tak dapat pun full stopping power yang brake carbon ceramic ni boleh bagi dekat kita. Takkanlah setiap kali nak brake, kita nak kena brake mengejut kan sebab nak bagi benda tu panas. Terkejut pula penumpang-penumpang kita nanti. Jadi melainkan kita guna supercar atau hypercar, memang tak berbaloi untuk upgrade ke brake carbon ceramic ni. Even supercar pun diorang tak terus install brake ni. Dia jual sebagai option dan kita kena bayar lebih untuk upgrade ke brake carbon ceramic. Jadi kalau owner dia nak pergi track day, boleh upgrade benda ni. Kalau tak, tak perlu upgrade. Untuk kereta biasa, lagi baik kalau kita pakai brake cast iron yang biasa tu. Walaupun bila sampai masa, kita kena ganti dia. Kalau kata kereta tu kecil dan ringan, contohnya kereta Azia. Lepas tu bawa pun tak laju. Ha, sampai kereta tu reput pun, brake disc dia masih okey lagi. Tak payah risau nak tukar baru. Ha, korang sendiri pernah nampak tak carbon ceramic disc brake ni? Rupa dia memang lain sikit dari disc brake yang biasa. Sebab ada carbon tu, brake ni biasanya dia warna gelap dan dia tak berkilat lah macam disc brake besi yang biasa. Kalau next time korang ternampak supercar ke hypercar ke, cuba tengok disc brake dia. Mungkin dia pakai carbon ceramic. Apa-apa pun, jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.